Kalau pesan orang LP kemarin, Pak, kalau memang kita nunggu keputusan ingkrah, kalau memang Saudari Supratman ini mau kembali ke LP. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 18.20 tim eksekutor Kejaksaan Negeri Suma dengan dibantu oleh tim intelijen serta di backup oleh Polsek Sukaraja berhasil mengamankan terpidana kasus narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan atas nama terdakwa Supratman alias Suprat berhasil diamankan di daerah Sukaraja dan langsung kita eksekusi di Lapas Bengkiring pada malam hari ini dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan seperti itu. Tahu.